شايخ الحضرة عسى لنا نظرة. Antara maghrib dan isya, yang mana waktu itu adalah waktu yang dikatakan oleh al-imam al-habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus, al-kanz, beliau berkata harta karun, bahkan al-kunuz, kullal kunuz fi ma bainal isya'ain, harta karun, harta karun akhirat, harta karun akhirat itu ada di mana, di waktu-waktu yang dirahasiakan. Nah, di antaranya ini yang terbongkar rahasia waktu antara maghrib dan isya, banyak di situ harta karunnya. Bahkan kalau kita melihat dan mengambil dalil dari Al-Qur'an, kita bisa mengetik dalilnya. Allah Ta'ala utarakan keutamaan waktu yang mulia ini di surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala menceritakan mereka orang-orang yang capek di siang harinya, dan ketika mereka pulang ke rumahnya, ya kalau ikut hawa nafsu pengennya istirahat, capek-capek dari kantor, capek-capek dari sawah, tapi balik ke rumah sebelum maghrib, dia jauhkan apa namanya bantal-bantal empuk itu, kasur. Tatajafa junubuhum, mereka membuat jarak antara pundak mereka, anil mabajah, daripada mabajah. Mabajah jamak mabjah, artinya tempat tidur, tempat sandaran. Mereka tak nyandar. Lah, habis itu ngapain? Mereka pergi, pergi ke majelis, pergi ke masjid. Ngapain? Ya da'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah. Tata. Ada aku nak sahaja. Tada. Gedah maghribnya. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, baca roti kayak tadi, khaufan wa tama'an, dalam keadaan mereka takut, karena mereka takut kepada Allah Ta'ala dan mengharap karunia-Nya, dan juga mereka senantiasa bersedekah, mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang ganjaran mereka? Nah, begitu ya kawan. Sebagian ibadah itu ganjarannya tertentu, ketahuan. Enggak. Diampuni dosanya sekian tahun, contohnya. Dibangunkan istana-istana di surga, contohnya. Tapi ada beberapa ibadah yang Allah sendiri hanya mengetahui pahala dari ibadah itu. Dirahasiakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Itu dia diantaranya ini ibadah. Ketika kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Fala ta'lamu, maka tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui apa-apa yang telah Allah Ta'ala siapkan untuk mereka dari perihal-perihal yang menyejukkan mata mereka. Qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsun. Ada enggak yang Allah Ta'ala kasih tahu? Enggak ada. Walaupun itu nabinya, walaupun itu rasulnya, enggak Allah Ta'ala kasih tahu. Fala ta'lamu nafsun. Ini kalau dalam bahasa sastra Arab, nafsun itu nakirah, ya kan? Dan ada la-nya, fala ta'lamu nafsun, dan dalam kaidahnya an-nakirah fi siyaqin nafi lil 'umum. Nakirah bila mana dinafikan, maka artinya sama dengan umum, total, absolut. Sama sekali gak ada yang tahu. Dan siapapun gak ada yang tahu pahala yang diberikan mereka, diberikan kepada mereka orang-orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Makanya guru-guru kita dulu menyebutkan, sebesar-besar apa yang kau bayangkan dari pahala itu belum nyampe. Yang kau akan dapatkan lebih besar lagi. Nah, itu artinya pada ta'lam nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, itulah ganjaran mereka atas amal mereka itu. Makanya luar biasa ikhwan, pas kita duduk di antara waktu maghrib dan isya. Dahulu kalau kita lihat di cerita-ceritanya kota Hadramaut itu,
katanya engkau enggak akan mendapatkan. Sampai sekarang masih ada di beberapa tempat di pada tadi. Engkau enggak akan mendapatkan. Dulu tuh orang enggak ada di luar antara maghrib dan isya, ima di rumahnya wa ima di masjid. Kalau sekarang mungkin ada orang, tapi sampai sekarang enggak bakal ente dapatkan warung yang terbuka antara maghrib dan isya. Makanya punya keperluan, kalau maghrib udah deh nunggu harus sampai isya. Sampai sekarang kayak gitu, karena mereka menjaga waktu antara maghrib dan isya. Begitu ya kawan. Kita kan juga diajarin sama orang tua kita, habis maghrib ngapain? Roti pan, baca roti, baca tahlil, paling enggak ngaji Quran sampai isya. Itu pahalanya luar biasa. Soalnya al-kunuz kulla al-kunuz. Al-Imam Abdullah Al-Idrus berkata juga, lebih mending mukaku ini dibakar dengan api daripada aku menyebutkan perihal dunia di waktu antara maghrib dan isya. Daripada kita tinggal bahas dunia, itu sangat menyakitkan. Mending inti bakar mukanya, itu mendingan daripada inti nyebutin perihal dunia antara maghrib dan isya. Kalau bahas masalah dunia, ntar aja deh habis isya atau sebelum maghrib. Dari maghrib isya, nah itu enggak, ini jatah akhirat ini.